Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai viewers, kembali lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan unboxing tentang paketan baru yang baru saja tiba di rumah saya. Dan langsung saja saya tunjukkan paketannya. Ini dia paketannya dan cukup mengkhawatirkan kotaknya. Jadi karena ini paketan makhluk hidup ya, jadi aku langsung saja aku tekan karena ya kasihan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja kita mulai pada tahap yang pertama, yaitu tahap review pengemasan. Pada tahap pertama ini, review pengemasan, saya di sini akan mereview pengemasannya secara utuh ya sebelum dibuka. Jadi yang seperti kalian lihat, ini pengemasannya ya cukup sederhana, simple dan tidak rapi amat. Apalagi di sini kalian bisa lihat kondisinya sangat cukup mengkhawatirkan. Kondisinya di sini cukup mengkhawatirkan dan ya hanya dilapisi kertas sama selotip. Dan ini kita bisa lihat, jadi di sini saya pesen barangnya ini di Shopee, yang dimana pengirimnya itu dari BM_Orchid Kota Batu. Dan ya seperti yang kalian baca, ini nama produknya yaitu Dendrobium Laguna Seedling dan Dendrobium Stratiotes. Ya kalian bisa tahu lah isinya apa, tapi kita akan mereviewnya kayak ini. Dan ini yang dipakai adalah jasa pengiriman JNT Express. Ya, seperti inilah bentukannya dalam proses perjalanannya dan tiba di saya. Dan untuk review pengemasannya, karena dari dasarnya, dari sananya itu pengemasannya kayak gini, sederhana banget, pakai kertas dan juga selotip rakban. Dan ya agak mengkhawatirkan barangnya. Jadi saya nilai untuk review pengemasannya 6,5 itu mentok-mentok paling bagus, karena kalian bisa lihat kondisi pengemasannya yang cukup mengkhawatirkan. Oke, langsung saja kita mulai pada tahap yang kedua, yaitu tahap unboxing. Nah, untuk tahap yang kedua ini, tahap unboxing, saya akan mengunboxing paketan saya ini. Jadi di sini saya akan mulai membukanya. Kita pakai cutter seperti biasanya. Di sini ada celah, jadi kita buka di sini. Sini. Kemudian sini. Oke. Lumayan agak sulit membukanya. Sini berarti random sekali bentukannya, gak terlalu teratur untuk pengemasannya ini. Jadi aku bingung bukanya dari mana dan bukanya kayak gimana. Dan sebenarnya sudah lihat. Oke, pada lapisan yang keduanya ini setelah kardus, yaitu adalah koran seperti biasanya. Dan kita lihat, aduh, oke, langsung muncul dua. Kita singkirkan dulu kardusnya. Ini pengganjal. Oke, ini sudah terpisah. Kita buka yang pertama.
Ini enggak ada catatannya ya, di luar anunya enggak ada catatannya. Dan kita taruh aja di sini. Oke. Dan tara. Wow. Cukup segar ya, teman-teman. Cukup segar sekali dan kalian bisa lihat tanamannya cukup segar. Dan ini adalah untuk seedling Dendrobium laguna. Oke. Kita buka yang satunya lagi. Kita langsung buka dari bawah. Dan ini dia bentukannya. Dan ini adalah untuk seedling Dendrobium stratiotes. Dan ini dia bentukannya dari paketan pada hari ini, yaitu 2 seedling dari anggrek Dendrobium. Langsung saja kita mulai ke tahap yang ketiga, yaitu tahap review barang. Pada tahap ketiga ini saya akan mereview barang yang sudah tiba. Di sini adalah seedlingnya. Jadi untuk seedling kedua anggreknya cukup segar banget dan tebel. Ini dan sangat segar sekali. Saya pegang daunnya sangat segar banget dan berisi montok lah istilahnya. Dan ya cukup menjanjikan. Dalam bisa dibilang proses perjalanannya cukup lama. Dan masih segar, pengemasnya juga cukup baik yang bisa membuat ini anggrek awet. Dan ya ini di sini juga potnya sederhana seperti biasanya pot pembibitan pada kebun anggrek. Dan di sini tanahnya mulai agak kering ya, ini medianya agak kering, daunnya tebal seger, batangnya juga seger. Dan seperti inilah penampakannya. Dan untuk review barangnya, saya kasih nilai 10 sempurna dari 10. Karena kualitasnya cukup bagus dan cukup segar di sini. Dan ini langsung saja akan saya olah agar segar kembali guys ya. Karena ini benar-benar sangat kering. Kering dan benar-benar kekeringan lah. Oke, sekian video kali ini. Dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa viewers.